Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini saya akan membagikan updatean GB WhatsApp versi terbaru. Nah, untuk tampilan GB WhatsApp versi terbaru ini seperti ini ya, seperti GB WhatsApp pada umumnya. Ini adalah versi terbaru GB WhatsApp Pro versi 17.20. Nah, di GB WhatsApp Pro ini banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa kalian dapatkan ya, tidak seperti pada WhatsApp lainnya. Nah, salah satunya di sini kalian bisa menerjemahkan chat ya secara otomatis. Misalnya di sini saya akan mengirimkan chat ke kontak yang bernama Ayang ini ya, misalnya seperti ini. Kamu sangat cantik. Seperti ini. Selanjutnya kalian klik aja di sini ada ikon terjemahan. Kalian klik aja. Nah, selanjutnya kalian pilih aja di sini ada beberapa bahasa ya. Di sini kita pilih aja English. Nah, maka secara otomatis untuk bahasanya akan diterjemahkan seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kalian kirim aja seperti ini. Dan di sini juga masih banyak juga fitur-fitur lainnya ya yang bisa kalian dapatkan di GB WhatsApp Pro ini. Salah satunya di sini ada balasan otomatis, ada penjadwalan pesan. Kemudian kita masuk ke bagian GB pengaturan. Di sini juga kalian bisa mengubah tema sesuka hati kalian ya. Di GB WhatsApp ini banyak sekali tema-tema menarik yang bisa kalian dapatkan ya. Tinggal kalian pilih aja tema yang mana yang ingin kalian pakai untuk WhatsApp kalian. Oke, untuk sebagai contoh di sini kita pilih aja tema yang ini ya. Oke, kita klik aja install, klik OK, maka secara otomatis untuk temanya akan berubah seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya yang ada di GB WhatsApp Pro ini tinggal kalian cari aja ya dengan sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, buat kalian yang ingin mendownload GB WhatsApp Pro versi terbaru ini, untuk link downloadnya saya sudah cantumkan di deskripsi video ini. Tinggal kalian klik aja link yang ada di deskripsi. Selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian sini tinggal kalian scroll aja. Nah, selanjutnya di sini kalian akan menemukan link downloadnya. Nah, di sini ada dua link download ya, yaitu direct download dan mirror link. Di sini kalian pilih aja yang kedua ya, yaitu mirror link. Kalian klik aja mirror link. Nah, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman download Mediafire seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian download aja untuk aplikasinya. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya ya. Oke, jadi seperti ini aja untuk updatean GB WhatsApp versi terbaru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.